Salam sejahtera bagi para budiman semuanya. Kembali lagi bersama saya Cindy. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan 10 doa yang akan kita panjatkan pada upacara penyalaan 10.000 pelita doa. Yang keenam, pekerjaan lancar. Setiap orang tentunya ingin memiliki sebuah pekerjaan lancar. Berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta memohon welas asih daripada Dewi Kuan Im agar bisa membukakan jalan pekerjaan bagi diri kita. Yang ketujuh, peningkatan dalam akademik. Tentunya setiap orang ingin memiliki prestasi yang dapat dibanggakan dalam berbagai hal. Berharap kita dapat diberi kemampuan untuk dapat meraih cita-cita kita. Yang kedelapan, sukses dalam berkarir. Memiliki jenjang karir yang cemerlang merupakan impian bagi setiap orang. Berdoa agar kita bisa dibukakan pintu rejeki sehingga kita dapat membantu banyak umat manusia. Yang kesembilan, bisnis berkembang pesat. Bagi para pengusaha atau wirausahawan, tentunya selalu memiliki harapan agar bisnis yang dijalankan dapat berkembang pesat. Berdoa dapat diberikan kelancaran dalam berbisnis. Yang terakhir, membina rejeki dan kearifan. Berdoa agar kita bisa diberikan kemurahan rejeki dan kearifan dalam menghadapi masalah ataupun mengambil sebuah keputusan. Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi kontak yang tertera pada brosur ataupun kepada orang yang membagikan video ini. Berharap para budiman sekalian dapat berpartisipasi dalam menyukseskan acara pemasangan 10.000 pelita doa. Terima kasih.